and it is the lies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Siapa lagi kalau bukan? No. Wedi. Anjay. Seperti biasa, gue sekarang lagi pengen unboxing dua barang gue. Gue beli rondom. Tapi kalau nggak salah ini kayaknya poster. Ini dua-duanya poster. Poster. Ya, oke. Langsung aja kita buka. Ini dua-duanya. Kita mulai dari yang kecil dulu. Kata gue nggak ada pisau lagi nih. Ya, oke, kita lanjut. Gue pakai sarung nggak keren banget anjir. Nih, gue udah bawa pisau, pisau cutter gitu kan gue. Tapi takut. Kan bener poster tuh, ini poster semua boy, 100 biji boy. Iya iya iya, ini berantakan banget tuh. Oke, ganteng-ganteng banget anjing, asli poster semua. Ini rondom ya, tuh rondom. Oke, ini baru poster yang pertama. Ada Saitama boy, Saitama botak coy. Ada si ini juga nih yang karakter apa tuh, gue lupa namanya. Si ini juga nih, siapa ini namanya, ada Boruto. Oh, komik ini mah kayak gambaran komik. Ada Black Clover. Ya pokoknya mah ini semua rondom. Kita lanjutkan paket yang kedua. Ya oke, paket yang kedua nih. Ini sama poster kayaknya. Karena gue waktu itu mesennya dua kan. Gue pakai ada Shopee JNE kalau ada teknologi kan enggak. Tuh kan poster lagi. Tuh. Ini yang gue pesen full. Dapat bonus stiker boy. Buat lu yang pengen beli kayak gini juga nih. Ini nih sama nih. Poster kecil dan ini ukuran A4. Ntar gua linknya gua kasih ke deskripsi. Jadi kayak gini tuh. Set set set. Oh, dapat bonus satu nih yang itu tuh. Pokoknya ini full One Piece. Ini Bounty ya, Bounty semua tuh. Gue mesin kalau nggak salah 30 biji dah. Wah anjing, dapat dua ginian ya. Oh enggak, satu doang, ngentot. Gue kira dapat dua. Oke. Seperti apa? Nanti tuh niatnya niat nih. Oh jadi di sini ini kan karena kamar gue masih jelek banget ya. Dari kayu semua gitu. Ntar gue tempelin stiker gituan tuh mereka tuh. Gitulah intinya mah. Oke. Sebelum itu gue pengen beli double tip dulu. Oke. Ini posisi kamar gue nih aku. Di bawah komputer, di bawah. Gue udah beli. Terus beli tuh kan. Ya oke. Nih kalian bisa lihat nih, guling ngeganggu aja. Ini kru bajak laut. Dan ini yang udah gue selatipin ya tuh. Double tip ya, gue bilang gue makainya double tip. Double tip gue udah habis 2. Oh, tuh ya double tip semua. Ini juga sama double tip. Tuh, oke. Oke. Tuh ya, belakangnya tuh kalian bisa lihat. Mana sih, gak kelihatan amat anjing. Tah. Tuh, oke. Huruf jet noh, double tipnya modelnya. Oke. Kita lanjut ke pemasangan.
Ya. Ini baru setengah perjalanan tuh kan, lu baru lihat kan semua. Ini khusus buat kru bajak laut One Piece atau si Lutfi ya, krunya semua nih. Set sampai sini. Tapi gue heran nih, murah amat dia ya. Cuma 100 bengi doang. Paling mahal ya pasti Lutfi. 1.500.000 bengi. Itulah. Pokoknya paling murah nih dia nih, dua nih. Oh iya, satu lagi lupa gue nih, dia nih siapa? Si siapa sih namanya, dia tuh The Scrabok, Scrabok. Belum kita pasang, ntar nanti gue lanjutin pas sudah kepasang semua ya. Oke okay. Ya hasilnya kira-kira kayak ginilah tuh. Dan ini sampahnya, waduh tuh, sampahnya harus kita bungkus ya kan. Ribet banget anjing. Ya intinya mah kayak gitu. Nanti kita lanjutin yang sebelah sini ya, pakai yang kecil-kecil. Ini kan baru yang gede-gedenya. Ini ntar kita kecil-kecil. Ya oke okay, guys, anjay. Gua tahu enggak dari tadi ngapain lama banget. Gua nganuin ini nih. Salah tip, double tip ya. Buat ini nih 100 biji 100 lembar. Tuh. Gila, lu bayangin. Dari sebelum maghrib sampai sekarang hampir jam 9. Ya oke, okay, nanti kita lanjutkan cara pemasangannya. Bukan cara pemasangannya sih, tinggal nempel doang. Oke. Okay? See you di pemasangan. Ya, baru setengah. Kalian bisa lihat, no. Set, tuh kan, anjay. Saik lah, ya enggak. Ini masih ada sisanya, tuh. Sengaja bantal guling gue turun-turunin. Ya enggak. Ini baru kira-kira beberapa persen lah ya. Ya enggak. Nanti kita lanjutin lagi pemasangannya. Ngejelasin sedikit. Jadi di sini tuh kalian lihat, ini tuh tadinya ada kayak renggang-renggang gitu. Jelek banget. Gua kan punya sisa-sisa poster yang sebelumnya itu. Jadi gua tambah lagi di sini nih, tuh. Jadi sekalian buat nutupin, sekalian buat ngepasin biar kelihatannya tuh rapi. Nah, ini juga nih. Kan di sini kan tadinya ada renggangan kayak gini nih. Tuh kan, ini renggang nih, ada gejlugan gitu. Terus gua tambal pakai ini poster yang gua lama. Jadi supaya rata, kelihatannya tuh rapih. Anjay. Kayak gitu ya. Tuh. Udah mulai kelihatan kan? Ih, anjing, saik boy.